Halo Bola Mania, selamat datang di IFN, channel yang selalu menyajikan informasi seputar sepak bola Indonesia. Terima kasih yang sudah support, dan untuk yang baru gabung, bantu subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Belum jelasnya kapan Liga 1 musim 2021/22 digelar membuat Persija ditinggal skuad asing mereka untuk kembali ke negara asalnya. Setelah pelatih Angelo Alessio dan Marco Motta kembali ke Italia, kali ini Persija Jakarta ditinggal pemain asing lainnya. Sosok itu adalah gelandang Roli Chan, yang memutuskan kembali ke Nepal. Ia memiliki alasan kembali ke negara asalnya karena tim nasional Nepal sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kejuaraan antar negara Asia Selatan dan juga kualifikasi Piala Asia 2023. Dilansir dari situs resmi Federasi Sepak Bola Nepal, ANPA, Rohit menjadi salah satu pemain yang dipanggil Timnas Nepal. Timnas Nepal sedang berlatih tertutup untuk menghadapi SAF Championship dan kualifikasi Piala Asia 2023. Roli Chan kembali ke latihan tertutup tim nasional pada Rabu, tulis ANPA. Sebagaimana diketahui dengan pemberlakuan PPKM hingga pekan depan, Persija tak bisa menggelar latihan secara berkelompok. Penjaga gawang Persija Jakarta, Yuwanto Setiabini mengungkapkan awal mula dia bisa berposisi sebagai kiper hingga sekarang. Pemain Persija Jakarta itu mengaku bahwa ia bisa menjadi penjaga gawang karena terinspirasi oleh ex-Juventus, Gianluigi Buffon. Bagi Yuwanto Setiabini itu semua berawal dari final Liga Champions 2002/2003 antara Juventus dan AC Milan. Penampilan luar biasa Gianluigi Buffon saat tampil pada final Liga Champions 2002/2003 masih melekat di benak pemain Persija Jakarta tersebut. Gara-gara penampilan Gianluigi Buffon itu, pemain berusia 28 tahun tersebut semakin bertekad untuk menjadi penjaga gawang. Beni bertekad untuk bisa menjadi penjaga gawang yang hebat dan luar biasa seperti Gianluigi Buffon. Oleh karena itu akhirnya ia memutuskan memulai karirnya sebagai penjaga gawang. Ia memulai karir di sepak bola dengan menjadi kiper saat mengikuti Danone Cup 2005, saat ia beserta tim berhasil menjadi runner-up turnamen tersebut. Faktor yang membuat gelandang Persija Jakarta, Tony Sucipto bisa bermain di banyak posisi dengan sama baiknya. Padahal usia Tony sudah tak muda lagi, pemain serba bisa ini telah menginjak usia 35 tahun yang sudah masuk kategori memasuki uzur untuk ukuran pemain sepak bola. Namun di usianya kini, Tony masih menunjukkan penampilan impresifnya bagi Persija Jakarta. Satu yang jadi keunggulannya yakni Tony bisa bermain di banyak posisi dengan sama baiknya. Mantan pemain Persib Bandung ini bisa tampil sebagai bek dan gelandang. Posisi itu sudah akrab dengannya sejak masih berseragam Timnas Indonesia dan sejumlah klub lain di tanah air sebelum bergabung dengan Persija Jakarta. Saat ditanya mengenai multi posisi tersebut, Tony mengaku tak mempermasalahkannya. Ia pun enggan memilih pos favorit di lapangan hijau. Bagi saya, apapun posisi yang diminta pelatih, saya siap melakukan yang terbaik demi membantu tim, kata Tony dikutip dari Persija.id, Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021. Demikian berita bola terupdate hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk berita bola terupdate lainnya. Thanks for watching.